السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bersama saya Muhammad Zawawi Yusof dalam rancangan mukaddimah. Kita akan membicarakan bagaimana kelebihan bersahur. Nampak je kecil tapi kedudukannya besar. Ada ikutan ibadat-ibadat ikutan yang menyempurnakan ibadat puasa. Terjumpa selepas ini. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، مسلمين مسلمات يعني رحمة الله سكليان، الحمد لله. Selamat berpuasa. Selamat menunaikan ibadat Ramadan. Selamat berkarnival bulan Ramadan yang penuh kehebatan dan keajaiban. Muslimin yang rahmat Allah sekalian, pertemuan kali kita pada kali ini kita nak membicarakan tentang sahur, fadilat dia, kedudukan dia dan sepatutnya bagaimana kita bersama melayani waktu sahur. Sahur ialah waktu kita makan malam bermula selepas daripada tengah malam sehinggalah terbit fajar subuh. Makan dengan niat untuk berpuasa besok harinya dipanggil bersahur. Adapun kalau kita makan sebelum tengah malam, ini menurut kebanyakan ulama, makan tengah malam, sebelum tengah malam, pukul 10 pagi, 10 malam, bersahur, itu dia panggil makan biasa, bukannya makan sahur. Okey, muslimin yang dirahmati Allah sekalian, sahur dalam Islam dia merupakan satu sunat yang sangat dituntut, sunnah. Dan sunnah yang sunat sangat dituntut dan dia ada keberkatan dan kedudukan sendiri. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kamu kerana sesungguhnya pada sahur itu ada berkat. Dan walaupun tasaharu di sini dalam bahasa Arab dia dipanggil fi'il amr, fi'lu amrin, dia perintah, tapi perintah di sini dengan bermakna sunat. Dan sunatnya sunat yang sangat-sangat dituntut. Sebab dalam hadis tadi saya ulang balik, Nabi kata bersahurlah kamu. Sebab apa? Sebab dengan bersahur itu anda akan dapat berkat. Jadi keberkatan tu kita akan huraikan dalam bentuk fadilat-fadilat. Yang keduanya, dalam satu hadis lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innaha barakatun, iaitu berkat. Seolah mentafsirkan sebelum ini ataakumullah iyyaha fala tad'uhu. Nabi kata sahur ini berkat, dia diberikan Allah kepada kamu, janganlah kamu meninggalkannya. Jangan tinggal sahur ini, kena buat sahur. Satu lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda as-sahur akluhu barakah fala tad'uhu walau an yajra ahadukum jur'atan min ma'in fa inna Allah azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Jadi hadis yang pertama bagi tahu tentang sahur itu berkat. Yang keduanya dia bagi tahu pula jangan anda tinggal. Dan hadis yang ketiga ini bagi tahu qadar. Kalau nak bersahur, qadarnya paling kurang walau bi jur'ati ma', walaupun sekadar satu teguk air. Dan satu lagi dia punya fadilat, dia orang bersahur ini pula Allah dan malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang bersahur. Jadi muslimin yang dirahmati Allah sekalian, rupa-rupanya bangun sahur mengantuk, kadang mata tak buka, kadang-kadang ada orang bangun saja. Bangun berkat, satu yang keduanya makanlah apa yang ada, susu ke, kuih ke, tapi ada setengah tu, ya Allah, selera bukan main lagi, selera pada berbuka lagi. Makan, subhanallah, tak apa, saya nak sebut dulu, cuma di sini, kalau anda nak cari pahala bulan Ramadan, rupa-rupanya makan pun dapat pahala. Makan apa? Makan sahur. So kalau anda malas sangat, kau tengok hadis ni, senang cerita. Nak tidur, letak air tempat tidur tu. Tempat tidur kat katil lah, dalam bilik tidur. Kemudiannya, bila bangunnya kalau malas sangat, waktunya sebelum subuh, anda kena minum sebab itu berkat.
Dan berkat ni, sebelum saya cerita berkat-berkat yang lain, berkat yang pertama, bila anda bersahur, sebenarnya anda sudah beritahu minda, besok aku nak puasa. Bukan beritahu minda saja, dengan kita makan sedikit dan sebagainya, ada makan, beritahu perut, besok aku nak puasa. Perut jangan minta pelik-pelik. Nak minta boleh, tapi tunggu no. Tunggu buka puasa. Itu dia punya mindset yang ada otak yang bagi pada perut. Jadi esok lapar tu biasalah. Tapi dah perut beritahu, aku lapar, aku nak makan. Tapi belum sampai masa je. Mengajar. Sebab itu Muhammad Qutb dalam buku dia, dia mengajar manusia yang bersahur. Berkat ini sebab kita bulan puasa, kita beritahu nak puasa. Dia ada faramel. Faramel dalam bahasa kita break. Tahu break? Anda naik kereta, kalau nampak lubang, nampak orang melintas, break. Ha, kenapa break? Sebab kita break, kita makan. Ha, orang panggil, bila break tu makan, maka kita mana kita nak berhenti, kita boleh. Jadi contoh budak kecil kan, kita kena latih. Sebelum kita dah belajar lama dah. Break ni contoh budak kecil, bila dia nak kencing, dia kencing kat situ. Sebab break dia belum makan. Bila dia besar sikit, dia pakai pembas. Nak kencing, dalam pembas. Contohlah, saya bukan announcekan jenama tu, napkin dan sebagainya. Kemudian dia dah mula berpisah dengan dia punya napkin dia tu. Dia nak kencing, terkepik-kepik. Belum sampai tandas, dah terkencing. Maknanya break tak makan. Dah kita yang besar-besar ni nak kencing, sampai duduk bergeliat-geliat, sampai kembung buat-buat, sampai biji mata jadi biru, sebab tahan kencing. Itu break makan sangatlah tu. Last kali, jadi batu kerah. So, nak beritahu, bila kita beritahu minda, beritahu hati, besok tak boleh makan. Itu mindset, kekuatan akal, kekuatan perut untuk tidak makan. Okey, kita lihat pula. Apa yang ada pada berkat sahur menurut para ulama? Muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Sebenarnya, berpuasa ni, orang tak bersahur, oh dia puasa, puasa dia sah. Tapi persoalannya timbul berkat ataupun tidak. Okey, apakah berkat? Puasa tu berkat. Tapi nak tambah berkat, anda kena bersahur. Berkat sahur, Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia beritahu, yang pertama sekali, orang yang bersahur ni dapat pahala. Kalau orang rindukan balasan Allah, nak masuk syurga, tak cukup dengan puasa saya. Kita kena tambah dengan dia punya aksesoris. Tambah aksesoris untuk melengkapkan puasa besok. Dia sunat-sunat dalam puasa, dia panggil membuatkan puasa sempurna. Puasa sempurna dengan puasa sah lain. Puasa sah macam rumah aja. Dah siap rumah. Apa? Pintu ada, tandas ada, bilik ada, dinding, atap, itu rumah. Tapi rumah tak cantik kalau tak ada karpet, kalau tak ada ceiling, kalau tak ada kipas angin, kalau tak ada aircon yang ada aircon, kalau tak ada sofa. Jadi nak cantik, buat yang sunat-sunat termasuk aksesoris untuk puasa lebih sempurna, bukan sekadar sah. Jangan lupa bersahur, dia akan menambah pahala. Pahala itulah memberi keberkatan. Kita jumpa lagi selepas ini insyaAllah. Bagi kelebihan sahur. Yang pertama, kelebihan sahur berkat. Tuan-tuan sekalian, saya sebut tadi Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, Al-Imam Nawawi dalam Sahih, dalam bukunya ada menceritakan kelebihan lagi. Yang keduanya, orang bersahur ini dia sebenarnya sedang belajar untuk mengikuti sunnah Nabi. Sunnah Nabi ada sunnah yang wajib, ada sunnah yang sunat. Jadi sahur ni antaranya sunnah yang sunat. Jadi kita bangun pagi, mata tak larat, gerak anak, kadang-kadang usung sekali tu. Mengusung sekali, punya payah nak bangun. Sebenarnya kita belajar untuk ikut sunnah. Nampak kecil aja, tapi dalam Islam, dalam motivasi, dalam karena orang berubah, memang kalau biasa yang kecil-kecil-kecil, yang kecil-kecil biasa buat, lama-lama mudah buat yang besar-besar. Sebab dah kecil beres. Kalau yang kecil pun dah tak buat, apa lagi nak buat besar-besar? Minta maaf, baru ni kan kita sambut sebelum puasa Isra Mi'raj. Kita kata nak bebaskan Masjid Aqsa. Itu kan besar, nak bebaskan Masjid Aqsa. Nak bebas Masjid Aqsa macam mana? Masjid kat rumah pun tak pergi. So biasa yang kecil-kecil-kecil dulu, barulah anda boleh buat yang besar-besar-besar. Okey, jadi sunnah Nabi. Dan orang ni kalau sayang pada seseorang, dia ikut. Macam orang ikut, you sayang pada artis ke, you ikut dia. Jadi sekarang ni kalau sayang pada Nabi, praktis yang kecil-kecil. Bukan ikut saja, ada pahala. Dan pahala ni nampaknya kecil, dia bawa ke syurga. Tak nak masuk syurga ke? So, kalau nak masuk syurga, ikut Rasulullah SAW. Kemudian,
dia punya kelebihan sahur. Nampak je begitu, sebenarnya dia membezakan antara puasa orang Islam dengan puasa orang-orang Ahlul Kitab zaman dulu. Ahlul Kitab dulu puasa juga. Saya baca dalam sirah, kali dalam tafsir, orang Ahlul Kitab dia berpuasa juga. Tapi dia tukar bulan. Kalau kebetulan bulan puasa jatuh pada bulan panas-panas, ya tahun ni puasa kita tangguh dulu. Tunggu bulan sejuk-sejuk, pandai. Tunggu bulan musim sejuk, musim sejuk kita tahu lah. Musim sejuk ni siang pendek, panjang malam. Jadi dia puasa sekejap, tak lapar pula tu. Jadi Ahlul Kitab satu ni puasa, dia ubah musim tu. Yang kedua Ahlul Kitab, dia puasa, dia tak sahur. Jadi nak membezakannya, kita bersahur. Jadi bersahur itu membeza. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, Nabi sebut ni, orang kalau rasa besar-besar, rasa Nabi tu besar, sebutan Nabi sekecil mana pun dia akan besar. Dan kalau saya baca hadis Nabi, tuan-tuan dengar saya baca hadis. Kalaulah zaman dulu kan boleh rakam suara Nabi, kita tip dengar suara Nabi. Wow, Nabi cakap. Oh, kita mungkin ada lebih perasaan lagi. Tengok Nabi sebut. Saya hanya baca faslu baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahri. Aklatus sahari. Beza antara puasa Muslim dengan ahli kitab ialah makan sahur. Ya, bila anda bangun sahur, anda nak tunjuk beza. Kita kan kena berbeza. Orang Islam cara hidupnya berbeza. Kemudian, orang yang berpuasa ni, berpuasa, kemudian dia bersahur, dia menghalang perbuatan-perbuatan yang tidak sopan yang dipengaruhi oleh lapar di siang hari. Ada orang ni bila dia lapar sangat, dia tak sopan. Antara tak sopannya apa dia? Wallahualam, dia puasa tapi dia makan ketupat. Puasa makan ketupat, mengumpat. Contoh kononnya nak hilangkan dia punya apa dia, lapar. Ada pula orang mentang-mentang lah besok, tengok kalau tak bangun sahur. Ada orang tu dia bangun sahur juga, tapi kalau tak makan. Ada orang dia tidur lepas subuh. Dia tidur lepas subuh, dia bangun-bangun maghrib. Terlepas zuhur, terlepas asar, tidur sebelum subuh, bangun-bangun. Sekarang masuklah waktu berbuka puasa kawasan. Ada seronok benar. Jadi, bila kita bangun sahur tu, apa lagi? Yang tak sopan antaranya makan juluk-juluk makanan, sengaja-sengaja cium-cium makanan sebab lapar sangat. Dan banyak cerita lah orang ni bila tak makan, songelnya banyak. Remaja-remaja ke songel. Di Indonesia ada wali songo. Kita ada wali songel sebab menyusahkan orang. Jadi mengelakku makan. Kemudiannya, sebenarnya bulan puasa kita makan. Islam bukan suruh melembikkan badan. Dia suruh makan dulu. Kenapa? Supaya nanti besok walaupun puasa ada kekuatan untuk beribadat. Ada kekuatan dan kecergasan untuk bekerja. Sebab bulan Ramadan bukan bulan tidur. Ada orang tidur je, pergi pejabat, macam mana kerja, aku puasa. Semayang tak boleh, aku puasa. Jadi kita perlu menunjukkan hebat. Apa hebat kita? Orang non-Muslim yang bekerja sama kita, dia boleh makan, dia kerja dengan hebat. Kita pun kerja dengan hebat. Bulan Ramadan, saya ulang balik, bukan bulan tidur, bukan bulan rehat-rehat. Rehat tu rehat. Tapi rohani kita, bila kita kuat, anda segar. Kalau tak percaya, kenapa Ramadan bulan tu kurang makan, tapi dengan berkat sahur, tengok berkat sahur kita berpuasa Ramadan, tengok orang ramai dekat mana? Dekat pasar malam. Orang ramai dekat masjid. Jarang orang ramai macam tu bulan Ramadan. Orang boleh khatam Quran. Itu boleh jadi berkat daripada kekuatan kita bersahur. Okey. Jadi kemudian muslimin yang dirahmati Allah sekalian, kemudian Nabi juga mengajar kepada kita supaya kita memohon kekuatan daripada Allah. Jadi memohon kekuatan daripada Allah bulan puasa, antaranya mohon saja tak jadi juga. Dia kena buat. Jadi dengan kita makan itu, kita akan dapat apa nama kekuatan. Kita nak kuat, makan, nak kerja. Jadi produktif bulan Ramadan ni. Kemudian satu lagi, apa kelebihan sahur? Muslimin yang dirahmati Allah SWT, kelebihan sahur ialah di waktu sahur, antara berkatnya apa? Waktu berkat waktu sahur ialah kerana waktu sahur itu antaranya waktu yang sangat mustajab doa. Sangat mustajab doa. Jadi kita bangun sahur bukan nak makan saja. Satu, ada ibadat-ibadat sampingan yang secara tak langsung, dua dalam satu ataupun tiga dalam satu, menghilangkan kelemomor, mencantikkan rambut, mematikan kutu sekali. Satu, tiga dalam satu. Kita jumpa lagi selepas ini. Alhamdulillah, kembali kita bersama Mukaddimah membicarakan kelebihan sahur. Ulang balik ya, sahur nampak je kecil, tapi dia nak beri kita kekuatan, kesihatan,
besok ke puasa-puasa juga, ibadat-ibadat juga, tapi kerja jangan tinggal, tanggungjawab diteruskan. Image sebagai seorang Islam, bulan Ramadan bukan bulan tidur, bulan muka terpleot, bukan muka macam dah sudah, tapi makin segar. Sebab apa? Kita lagi jimat masa. Okey. Kemudian saya sebut tadi bahawa bulan sahur ni, bila kita bangun sahur, kita bukan sahaja bangun untuk bersahur, biasanya dia berjangkit-jangkit. Menyangkit apa? Sebab apa? Waktu sahur, waktu yang sangat mustajab. Antaranya 2/3 malam. Allah subhanahu wa ta'ala turun. Maknanya Allah turun ialah berkatnya turun, rahmat Allah turun. Sehingga 2/3 malam ni, Allah tanya, Aynal mustaghfirun? Mana orang yang minta ampun? Aku akan ampunkan dia. Mana orang yang berdoa? Aku akan tunaikan hajat dia. Jadi selama ni tuan-tuan, kita kalau bulan lain, Allah tanya daripada langit tu. Daripada langit, tiap-tiap malam. Kalau bulan lain, Allah tanya tiap-tiap malam, mana orang bertaubat, mana orang yang berdoa. Kita jawab apa? Kita jawab berpuluh tahun dah. Jawapan kita lah, dengkur, dengkur, dengkur. Jadi bulan Ramadan ni, bangun untuk sahur. Sebab itulah, kepada suami, kepada isteri, kalau boleh gerak anak-anak dan suami, terutama sekali 10 akhir Ramadan, janganlah gerak nak bang-bang, bangun. Untuk apa? Untuk bersahur. Kalau boleh bangun sebelum tu, bangun, solat dulu 2 rakaat, berdoa minta dengan Allah. Anak-anak kita nak exam, anak kita nak diri ke rumah tangga, bangun dulu, gerak, gerak, semayang sekejap, kemudiannya makan bersama-sama. Baik, muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Jadi sebab itulah, sebenarnya lagi apa kelebihan lagi sahur? Kelebihan bersahur lagi ialah sebenarnya dia menggalakkan perbuatan sedekah. Itu sahur. Bila kita sahur, kita beli makanan, sama ada yang semalam ke, ataupun ada orang tu keluar pergi awal-awal pagi, pukul 3, pukul 4, pergi makanan, beli makanan, ataupun isteri masak, sebenarnya menggalakkan ibadah, budaya bersedekah. Kita belanja bagi makan orang, walaupun untuk anak kita sendiri. Sebab sedekah yang paling utama ialah sedekah pada keluarga terdekat. Jadi kita beli makanan bersedekah, pagi-pagi hari dah bersedekah. Makan, nampak ya, dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara dalam hadis sebut, orang-orang arba'atun, empat jenis orang syurga merindui, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar, syurga merindui empat jenis orang, antaranya as-sa'imina fi ramadan, orang berpuasa pada bulan Ramadan. Yang keduanya hafizil lisan, orang jaga lidah, tak kata kurang, tak itu, tak ini. Sama juga dengan puasa. Puasa ni jaga, jangan batal puasa saja, tapi juga kena jaga, jangan batal pahala puasa. Dan satu lagi, syurga rindu siapa dia? Wa mut'imil ji'an, orang yang bagi makan orang lapar. Sama ada orang lapar buka puasa ataupun orang lapar berbuka, bersahur. Jadi kita bersedekah. So bagi makan anak-anak kita tu sebenarnya, kalau betul rezeki yang halal dengan Masya Allah, syurga rindu pada kita. So nampak amalan kecil, tapi bayangkan kita biasa nak masuk syurga, layak ke tidak tak tahu. Tapi bila kita buat satu kerja ini, syurga rindu kepada kita. Kemudiannya, bersahur bersama-sama, makan bersama keluarga, satu keindahan, satu keseronokan. Lauknya sedap, muka ya tak apa sedap, tapi tak apalah, kalau sama-sama suka makan, insyaAllah dia akan seronok juga. Dan satu lagi, dengan kita bersahur, oh kelebihan dia, dia boleh mengingat kepada kita, memberi peluang kepada kita untuk berniat sahur, berniat puasa. Kalau kita terlupa, manalah tahu dia seronok buka puasa, tak ingat berniat. Jadi kalau tidur awal tak bersahur, boleh jadi semalam tak berniat. Walaupun niat tu bermula daripada maghrib, boleh berniat. Tapi kadang-kadang kami nak beritahu, sebenarnya kita kalau tak ingat satu hal lah, tapi dengan kita bersahur ini, kita boleh ingat. Paling kurang kita bangun, oh nak puasa besok, ada itu dah niat dah. Dah puasa dan niat dah. Jadi secara tak langsung mengingatkan kita untuk bersahur. Kan tu bagus daripada lupa. Jadi bayangkan kita lupa nak berniat. Bila lupa nak berniat, besok kita kena teruskan puasa juga. Tak sah puasa tu. Tapi berbuka, berbuka tak boleh. Okey, muslimin yang dirahmati Allah. Jadi sebab itulah, satu lagi saya nak beritahu, bila bangun sahur, amalan yang patut elok, berwuduk, berzikir, baca Quran, sunat tahajud, semain sunat witir. Dan secara tak langsung juga, oh sebab tu tuan-tuan sekalian, ibadat sahur ni disunatkan, dihujung-hujungkan sahur itu.
ujungkan sahur tu, lambatkan sahur. Kenapa? Sebab Nabi Muhammad dan sahabat lepas bersahur, menurut seorang sahabat Ibnu Abbas, dia kata riwayat Muslim, Zaid bin Thabit kata, setelah kami bersahur dengan Nabi Muhammad, lepas tu kami sama-sama solat. Sebab apa? Dengan sahur kita semain subuh awal. Kalau tak, ada kalau sahur pukul 2, lepas makan tidur nak cari sunat, kadang-kadang terlepas yang wajib itu. Jadi tuan-tuan sekalian, kami nak beritahu kesimpulan daripada pertemuan kita, sahur ibadat. Yang keduanya, ibadat jangan pandang kecil. Pahala walaupun nampak kecil-kecil, dia boleh bawa ke syurga. Gitu juga dengan dosa, jangan pandang kecil. Dosa-dosa walaupun nampak kecil, dia boleh bawa ke neraka. Dan kemudiannya, sahur memberitahu kepada kita bahawa beza orang Islam. Maknanya, hidup kita kena berbeza. Cara bersahur ke, cara pakai ke, cara hidup, cara didik anak, cara makan, cara dapat kuasa, cara guna kuasa. Supaya kita orang Islam ni berbeza bukan saja akidah, berbeza bukan saja kiblat, berbeza solat, berbeza puasa, tetapi berbeza perangai dan akhlak. Dan Imam Syafi'i beritahu, satu lagi, kalau anda bangun lambat dan nak habis sahur, ada ke tidak tak perasan, elok tidak bersahur. Okay, untuk mengelak. Tapi kalau anda bersahur juga, kalau dah apa nama ni, dah tak yakin lagi, kalau anda bersahur juga, maka sahur puasa anda masih sah. Kenapa? Sebab waktu malam tu kita datang daripada waktu yang halal. Jadi, tapi kena confident. Ada seorang tu, dia bangun sahur dah tahu lambat, dia pergi ke dapur juga, saya sengaja tak tengok jam. Jam ada, tutup mata, tak tengok jam, sembunyi je, makan juga. Itu dah tahu tu, dia boleh sah. Sebab bila anda tahu dah habis waktu, dah masuk waktu subuh, anda makan juga dengan sengaja, maka dia boleh, apa nama ni, boleh membatalkan puasa kita. Jadi tuan-tuan sekalian, puasa ada sah batal, puasa ada sunat-sunat. So kalau sayang pada Allah, buat yang sunat. Anda sayang pada orang, anda suka jumpa orang tu, buat ekstra. Kenapa? Supaya tambah sayang. InsyaAllah, dengan sahur yang begitu sahaja, seronok-seronok bangun, dapat makan, menyempurnakan puasa dan membuang kekurangan-kekurangan, kesilapan dalam ibadat puasa. Selamat bersahur. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.